Hamburger helper atau kita bisa menyebutnya dengan daging cincang makaroni saus keju adalah salah satu masakan yang praktis disajikan dari kemasan siap pakai. Ikuti saja video yang satu ini untuk mengetahui bagaimana cara memasaknya. Dan inilah kemasan siap pakai hamburger helper. Bahan utama yang lain adalah daging segar giling. Satu kemasan siap pakai hamburger helper terdiri dari satu plastik makaroni. Dan yang kedua adalah satu bungkus saus mix. Di samping itu kita juga memerlukan air dan susu. Itu saja bahan-bahannya dan kita akan segera memulai memasak. Pertama-tama, kita panaskan pan di atas kompor, kemudian kita masak daging cincang hingga matang kecoklatan. Kita aduk daging cincangnya agar matang merata. Nah, di sini tampak semua daging cincangnya sudah berwarna kecoklatan. Langkah berikutnya adalah sediakan mangkok, kemudian kita tiriskan air kaldu dari daging cincang yang sudah kecoklatan. Usahakan tidak ada tersisa air kaldunya. Setelah itu kita kembalikan ke atas kompor dan kita masukkan air hangat. Disusul kemudian dengan susu. Dan yang terakhir adalah bungkus saus mix. Kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata.
Setelah kita aduk merata, kemudian kita ambil bungkus makaroni dan kita masukkan keseluruhannya ke dalam adonan saus mix. Kita aduk pelan hingga makaroninya tercampur merata dengan adonan saus mix. Kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kita kecilkan kompor dan kita aduk pelan saja. Nah, di sini tampak sudah mulai mengental. Sesekali kita aduk pelan agar sausnya tidak menempel di bagian bawah. Kita tunggu hingga makaroninya benar-benar empuk. Setelah benar-benar kental, hamburger helper atau daging cincang makaroni saus keju siap untuk dihidangkan. Dan itulah cara memasak hamburger helper dari kemasan siap pakai. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk di-like, diberi komen, dan di-share. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang mendatang. Bye-bye.